Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Terlanjur Menikah dan Punya Dua Orang Anak. Ternyata Ahmad Dhani selama ini hanya ingin memiliki kemolekan tubuh Mulan Jameela, bukan hatinya. Terlihat bahagia. Siapa sangka Mulan Jameela ternyata diselingkuhi Ahmad Dhani sampai puluhan kali. Hal tersebut disampaikan Mulan sendiri dalam kanal YouTube Melanie Ricardo. Mulanya Melanie Ricardo bertanya pada Ahmad Dhani apakah ia pernah selingkuh di belakang istrinya. Mulan Jameela pun langsung meminta Melanie Ricardo menginterogasi Ahmad Dhani. Pasalnya, Mulan paham betul Ahmad Dhani tidak akan menjawabnya dengan jujur. Tak disangka, pengakuan Mulan Jameela soal perselingkuhan Ahmad Dhani membuat Melanie melongo. Sontak Melanie Ricardo mengatakan Mulan Jameela adalah sosok perempuan yang berhati baja. Gak semua perempuan loh bisa memaafkan kalau lelakinya selingkuh, kata Melanie Ricardo sambil tepuk tangan. Tak mau kalah, Ahmad Dhani melakukan pembelaan saat aibnya dibongkar sang istri. Dari kisah tersebut terlihat bahwa secara tak langsung, Mulan mengakui bahwa suaminya pernah selingkuh bahkan puluhan kali. Meski demikian, Mulan tetap memaafkan dan juga tetap mencintai Ahmad Dhani. Itulah bukti kesetiaan Mulan Jameela sebagai istri Ahmad Dhani yang rela memaafkan suaminya yang selingkuh berkali-kali bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.